lagu tu belakang yang Allah Taala royak cerita-cerita apa tu masuknya zaman Nabi Musa pada zaman dahulu pun lagu tu lah. Orang-orang kafir terutamanya Firaun gitu duduk kecek dakwa go tu dakwa go ni nak beriman tapi akhir sekali pun tak ada beriman juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan nafi ataupun patisid Nabi Musa yang sincere. Ha ni dak ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Furqan. Maka insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini insya-Allah kita masuk di dalam sebab-sebab boleh turun ayat. Lepas tu kita sambung dalam ayat yang ke apa ni? Yang ke 11, 12, 13 di dalam surah Al-Furqan. Sebab boleh turun surah Al-Furqan ni, ni saya baca bahasa Melayu selalu dah, dia terjemuh sebab-sebab boleh turun Al-Quran ataupun ayat-ayat surah-surah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam dengan berkata. Ini ayat yang mula-mula sekali suratul Furqan. Jibril kata lagu mana? Sekiranya Tuhan inginkan, kami akan serahkan segala kunci-kunci, anak kunci bumi dengan segala isinya tanpa mengurangi bagimu di akhirat. Ini Jibril getawar kepada Nabi. Nak wik gedong harta benda kepada Nabi dunia dan akhirat. Dan sekiranya Tuhan inginkan, kami akan gabungkan kedua-duanya untuk Tuhan di akhirat. Nawi kedua-dua. Nabi SAW menjawab, gabungkan saja untukku di akhirat. Maka turunlah ayat ini, iaitunya surah Al-Furqan sebagai pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat memilih yang baik. Sebab itulah Nabi dia yakin katanya Allah Ta'ala akan bagi kepadanya kebaikan dunia dan akhirat, lebih-lebih lagi di akhirat. Walaupun di dunia nampak zahir Nabi miskin, Nabi anak yatim, Nabi ditindah. Nah, orang kata kepada Nabi, bukan Nabi tak berasa, Nabi berasa hati. Tapi Allah Ta'ala selalunya daya hati Nabi. Nah, supaya Nabi tabuh hati, kuat semangat di dalam berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi iaitu nya ayat wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq, iaitu nya hubungnya dengan orang-orang kafir kata kepada Nabi, apalah rasul ni makan minum jalan dalam kedai beli menego. Ha, terjadi puak-puak kafir dia duk berasa katanya rasul Nabi ni pasal malaikat tak tidur, tak makan, tak tino, tak jatah. Ha, dah gitu. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa kaum musyrikin, iaitu puak-puak Mekah pada zaman itu, mencela dan mencemuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana apa tu? Kerana miskinnya. Dengan ucapan bagaimana? Bagaimana mungkin seorang rasul makan dan pergi untuk berdagang, maknanya nego di pasar, nego di kedai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih sehingga turunlah ayat ini, iaitu nya ayat saya baca saat ini, wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dhum li ba'dhin fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Patu ayat yang ketujuh pun adalah serupa juga maksudnya. Wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Orang-orang kafir pakat kata kecek kepada Nabi, apalah rasul ni
makan minum jalan dalam kedai. Bapa tak buat turun malaikat sekali dengan dia ataupun buat turun malaikat selalu dah untuk dakwah seru manusia untuk memeluk Islam. Ha ni semua tu ayat-ayat yang panggil ayat torong orang-orang kafir terhadap Nabi. Tak ada nak berimej ni tapi kecek tu. Nak we jadi kalau boleh ha Nabi ni we jadi serupa dengan puak-puak hak dia ada sebut. Nak we jadi Nabi ni panah naik langit waktu turun mah perak harta benda banyak. Nabi ni orang kaya, ada kebun banyak, ada bini banyak. Ada rumah besar dan sebagainya. Semua tu adalah Allah lebih tahu. Katanya puak-puak kafe, ya kecek loy-loy lagu tu, ya tak ada nak berimej ni. Sebab itulah. Dan dalam surah Al-Furqan ni pesan surah tu lagu tu belaka yang Allah Taala royak cerita-cerita patut masuknya zaman Nabi Musa pada zaman dahulu pun lagu tu lah. Orang-orang kafir terutamanya Firaun gi duduk kecek dakwah gotu dakwah gani nak berimej tapi akhir sekali pun tak ada berimej juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan nafi ataupun patisid Nabi Musa yang sincere. Ani dak ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Furqan, maka insyaAllah hari ini kita baca ayat yang ke-11, walaupun saya diingat katanya saya baca dah ayat yang ke-11 ni, tapi baca sekali lagi untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bal kazzabu bisa'ah wa a'tadna liman kazzaba bisa'ati sa'ira إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. Ayat sebelah sampai 16 Surah Al-Furqan yang Allah Ta'ala firmannya, mereka bukan sahaja mendustakanmu. Ni dia panggil ciam antara ayat belum pada ni dengan ayat ni. Orang kafir pada waktu tu bukan dia patisid mung hey Nabi, bukan patisid mung sahaja, bahkan mereka juga mendustakan hari kiamat. Nah, orang-orang kafir boleh kata tuk yuk tuk samai zaman Nabi-Nabi Rasul-Rasul dulu dia tak percaya hari kiamat. Rab maidai dengan manusia mati hancur dah jadi tanah dah nak hidup semula ke awa abaunal awwalun. Pok-pok dia kata adakah kami dan bapak-bapak tok nenek kami hok dulu-dulu nak bakit semulanya. Tuhan pengoyak qul innal awwalina wal akhirina lamajmuun. Katakanlah hai Muhammad, orang-orang dulu dan orang-orang belakang pun akan dihimpun. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dihimpun di suatu tempat yang sudah pun diketahui, iaitu nya di padang mahsyar. Kita orang Islam yakin 100%. Semua manusia, semua jin akan dibakit semula dan akan berhimpun di padang mahsyar untuk menerima balasan. Masuk semula di dalam ayat sebelah ni. Dan kami telah menyediakan bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat itu api yang menjulang-julang. Api yang nyala lu api api besar. Ni bukan arti orang tak percaya kepada hari kiamat saja, bahkan orang tak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab. Jalan belaka tak percaya kepada rukun iman itu. Sebab tu orang kafir semua, kalaulah dia mati dalam kafir berarti tetap kena duduk dalam neraka buat selama-lama. Lepas tu Tuhan pun royak. Idza ra'athum min makanin ba'id. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh. Masya-Allah. Kita tak ada kena tanya deh.
Lepas tu neraka dia tengok manusia dengan mata padamu. Tuhan sendiri royak katanya apabila neraka tengok manusia hak kafir nak masuk di dalam dia. Neraka nampak. Allah Ta'ala wi nampak kepada neraka. Kedengaranlah mereka suara marahnya yang menggelegak dan mengeluh. Gapo tu? Orang apabila dengar neraka, Masya Allah. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Neraka tu digelegak. Masya Allah. Kita nak pergi gambar tak pandai. Nak ayat katanya, api neraka, hak nak bakar manusia tu. Lepas cuba kita gambar. Neraka nampak manusia tu. Dia digelegak dah. Apatah lagi manusia hak kena masuk dalam api neraka, hati yang duduk mana waktu tu cirak-cirak dah wajib kena masuk neraka. Lepas tu apabila dilepaskan puak-puak dia dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sempit di dalam neraka itu, orang kafir kena masuk duduk di dalam tempat yang kaku sungguh, ikat tubuh tambak nak lari tak boleh. Walaupun neraka tu adalah tempat besar, Nabi royak di dalam hadis saya baca di masjid kita ni kalau tak silap ni, kulit saja ni, kulit kulit orang kafir ni 42 hasta tebal kulit saja, gigi ni sepotong-sepotong besar Bukit Uhud, besar tak besar dia hak ni ulai acak-acak kali. Tuhan buat jadi besar manusia nak masuk dalam api ni aku. Daripada bahu kanan ke bahu kiri ni, kuda lapak 3 hari 3 malam baru sampai. Masya Allah. Lepas cuba kita gambar katanya, besar mana manusia kena masuk di dalam api ni aku yang api dia tu sangat besar. Yaslan naral kubra, yang Tuhan kata. Dia akan masuk di dalam api yang sangat-sangat besar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang masuk di dalam api neraka tak mati sebagai mati yang sebenar dan tak hidup sebagai hidup yang seni. Masya-Allah. Ning Allah royak katanya kena semai. Orang hok nak masuk neraka semai di dalam api neraka nak jadi padai muka dia. Dia duduk kafe atas muka bumi. Dan lepas tu kena duduk di dalam api neraka tempat yang sepit tak boleh lari dengan keadaan mereka dibelenggu. Dibelenggu-belenggu ni maknanya ditambak. Digari, tangi kaki, tak siwi lari mana tu pun duk usaha lagi nak lari. Apabila nak lari, aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Apabila mereka itu lopak gelepar lari duk nampak katanya ada lubang, boleh puak-puak dia lari daripada lubang tu, uidu fiha, dikembalikan semula mereka ke neraka. La ilaha illallah. Ani tengok keadaan dak, menjeritlah mereka di sana meminta sejenis kebinasaan yang melepaskan dari azab itu. Kita tak gambar ni manusia berjerit pepek minta tolong nak tubik daripada api ni aku. Tuhan perayat, la tad'ul yawma subura wad'u wahida wad'u suburan kathira. Kata kepada orang-orang kafir semua, lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit meminta pada hari ini sejenis kebinasaan sahaja, tetapi mintalah kebinasaan sebanyak-banyaknya kerana azab yang menunggu kamu di sini banyak jenisnya. Mung bukan kena azab spesang, tapi banyak-banyak spesang, banyak-banyak laklai jenis, laklai perpet. Sekso hodok dalam api ni aku, kena bakar saja bukan, tapi kena tojuh, kena cicir. Nah, Masya Allah, kalau kita gambar atas muka dunia, orang, sekso orang ni, boleh jadi dia berdeh, dia bakar mayat, ataupun dia ambil pisau, ambil bajok, dia kelak dan sebagainya. Boleh jadi cocoh mata tubik, perut-perut duk berelor,
Cuba kita gambar katanya dalam api neraka, malaikat-malaikat yang seksa manusia ni bukan pasal dia ambil manusia lepas duduk dalam api neraka, duduk bakar, bukan gitu saja dak. Tapi banyak pasal yang dia seksa manusia dalam api neraka. Ni dalil menunjuk katanya orang kafir. Neh, orang kafir yang kena masuk dalam api neraka. Lepas tu cibih-cibih orang kafir, iaitu orang munafik. Orang Islam walaupun ada kalimah la ilaha illallah dalam hati dia, tapi apabila dia kena masuk dalam api neraka, macam ni lah Allah Ta'ala akan seksa. Walaupun ada sebahagian tafsir katanya Allah Ta'ala we jadi tidur orang yang ada iman, apabila dia duduk dalam api neraka, bakar dia tu bakar pasal supaya dia duduk satu tahun, duduk bakar situ, bakar, walaupun dia gelepar habis cakap, tapi satu pesan dia panggil. Mulia kepada orang yang ada iman, adanya dia biasa sujud kepada Allah Ta'ala atas muka bumi, maka Allah Ta'ala tak seksa orang beriman, orang Islam, supaya dengan orang-orang kafir, hak kena banyaknya terima, lak-lak, cenik, azab di dalam api ni aku. Alhamdulillah, kita tak ada kena mikir, kata kena masuk dengan aku dulu. Yang nak telatah tu di mulut kita, tak apalah, dengan aku luah, kalau aku tak masuk, siapa nak masuk? Kecek lagu tu, orang kecek bodoh. Neh, orang tak ngaji tu, kecek lagu tu. Dia duduk gamuk katanya, supaya orang masuk, gup. Orang duduk perah dengan makan nasi, boleh duduk fengah dalam gup. Hak tu gup atas dunia. Tu pun, kalau hak gup tamada, gup hak pasang teruk-teruk, nyebakar, nyetapar, nyegocoh. Nah, som nak hari, nak pergi patah tulis, tubik jadi gila setengah-setengah orang. Tak jadi manusia dah. Hak tu atas muka dunia. Suk sekalinya mati dalam gup. Hak kena seksa kepada manusia, sama-sama manusia. Tapi dalam neraka, Masya Allah, Allah Ta'ala rakyat ngeri dan takutnya keadaan manusia di dalam api ni aku. Masa ada sikit lagi dah. Tetapi minta lah kebinasaan sebanyak-banyaknya. Kerana apa? Kerana azab yang menunggu kamu di sini banyak jenisnya. Ayat yang ke-15. Bertanyalah kepada mereka. Ha, ni bila Tuhan rakyat ha-ha pasang api ni aku ni, Tuhan royak kepada Nabi, qul adzalika khairun am jannatul khuldati al khuldillati wa'idal muttaqun. Bertanyalah kepada mereka, tanya orang-orang kafir yang duduk nganying kepada Nabi, duduk nganying kepada Quran dan sebagainya. Nah, hari ini boleh bukan tanya orang kafir di zaman Nabi saja dak. Kita orang Islam ni, kalau misal katanya ada orang-orang kafir duduk yatyam Islam, duk kata kepada Nabi, duk buat gambar pasal mai maksum, kena tanya dengan ayat ni. Nah, saya tengok masa cukup dah 20 minit. InsyaAllah lah kita sambung esok hari Khamis, kita sambung ayat yang ke-15 dan seterusnya, untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita, nak jadi kemahnya pegangan kita, iman kita dan yakin kita dengan Allah dan hari akhirat. Nah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.